Hai, kita jumpa para sahabat dengan tips-tips yang mungkin berguna bagi Anda. Kali ini saya akan membawakan sebuah tips yang mungkin berguna bagi pemain drum. Dan ini adalah uh, dua buah stick atau sepasang stick yang biasa kita gunakan untuk bermain drum. Biasanya uh, pemain drum memiliki stick sendiri yang dibeli tetapi karena mungkin kesalahan uh, dalam menggunakannya sehingga uh, mungkin stick ini menjadi patah atau mungkin lemah di pada bagian tertentu sehingga dia patah. Nah kita ambil saja satu buah stick atau sebatang stick yang mengalami kerusakan seperti ini. Ini stick yang patah. Nah stick patah ini jangan buru-buru dibuang karena uh, tipsnya di atas ya pemukulnya yang bulat di atas ini masih baik. Lalu sebetulnya bahannya juga masih bagus. Kalau anda uh, buang maka ini tidak bermanfaat. Tapi uh, sebaiknya diperbaiki saja pemain drum yang uh, memiliki stick yang patah seperti ini bisa memperbaikinya dengan menggunakan lem. Uh, kalau saya menggunakan lem yang biasa saya gunakan adalah Araldit ya, tidak begitu mahal harganya uh, dua tabung uh, yang Merah dan yang putih kita campur menjadi satu, lalu ini ada stick untuk mengaduknya ya. Jadi dua dua bagian lem ini kita campur menjadi satu, tapi sedikit saja, e, jangan terlalu banyak karena secukupnya saja ya. mula mula kita e, keluarkan yang putih pada selai kertas atau karton atau saja apa sajalah yang penting yang bisa untuk e, mengaduk lemnya. Nah, lem ini akan kering dalam waktu 5 menit Merah dan putih kita campurkan menjadi satu Kita aduk yang rata Kalau dia tidak rata Reaksinya tidak akan maksimal nah, Setelah lem ini rata Kita aduk kira-kira sudah rata Maka kita oleskan pada bagian yang patah seperti ini Nah jadi di, dioleskan di tempat, di permukaan di mana kita akan rekatkan kembali. Kita kita oleskan dengan merata di bagian yang patah ini. Lalu bagian yang sebelahnya atau satunya, batang yang satunya juga di dioleskan. Dioleskan di bagian yang akan kita rekatkan kembali bagian yang patah itu. Seperti ini sangat sederhana sudah sudah uh, dioles seluruhnya maka kita uh, sambungkan ke apa namanya ke bagian yang akan kita rekatkan ini nah untuk uh, menguatkannya maka kita uh, gunakan isolatif isolatif ini gunanya untuk uh, mempertahankan agar dia tetap menempel pada bagian yang yang patah tadi supaya dia tetap menempel dengan kuat dan kita tunggu selama kurang lebih untuk maksimalnya satu jam ya satu jam nah seperti ini kita tempelkan kita ikat dengan isolasi ban atau isolatif warna apa saja boleh yang penting dia Uh, apa namanya dia merekat nah seperti ini biarkan selama lebih kurang uh, satu jam untuk mendapatkan hasil yang maksimal kira-kira uh, dia akan sangat kuat setelah bereaksi lem tersebut selama satu jam ya nah kita skip dulu sejenak ya kameranya Hai teman-teman, dan ini sudah selama lebih kurang satu jam uh, Lem ini mudah-mudahan sudah uh, sangat kuat bereaksinya Mari kita buka isolasinya Isolasinya kita buka Seperti ini Isolatifnya kita buka Apakah lem ini bekerja dengan baik? Nah, sepertinya memang sudah sangat kuat nah, tidak tampak seperti uh, baru kembali nah teman-teman stick yang patah tadi sudah uh, kita lem kembali dan sekarang stick ini sudah siap kita gunakan demikianlah satu tips yang mungkin berguna bagi anda terutama pemain drum kita akan jumpa lagi pada tips tips berikutnya terima kasih atas segala perhatian sampai jumpa lagi